Allah mengatakan, dan terhadap nikmat Tuhanmu fahadid, sebut-sebutkanlah. Alhamdulillah, motornya enak ini. Wah, motornya cakep nih. Wah, saya motornya sebut-sebut nikmat tadi. Sebut-sebut nikmat tersebut. Kalau kita sering menyebut nikmat tadi sebagai bentuk syukur, nanti Allah akan memberi kita tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah. Selanjutnya, lihat kelebihan nikmat itu. Jadi jangan melihat sisi kurangnya nikmat tadi. Oh, ini motornya anu ya, kelihatannya klasik nih. Bahasanya jadul diganti klasik. Motor sudah ketinggalan zaman, kita bilang antik, kan beda toh ya. Ini motor antik ini. Oh, udah banyak yang enggak punya, antik. Itu cara mensyukuri, melihat sisi yang positif, menyebut-nyebutkannya terus dan dijadikan hati senang, ya. Punya ini senang. Nah, kemudian jangan suka melirik nikmatnya orang lain kalau enggak kuat. Kalau enggak kuat melirik nikmatnya orang lain bahaya, bisa kufur nikmat yang dimiliki. Ya, bisa kufur nikmat yang dimiliki. Tapi kalau kuat lain, lihat orang lain punya nikmat, kuat lihatnya, akan apa? Ikut senang dengan nikmat yang dimiliki orang lain tanpa kita mengkufuri atau merendahkan nikmat yang kita miliki. Nah, itu baru keren.